La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Teman-teman ngaji online yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali lagi bersama Dakwah Muslim. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Oke teman-teman, kita mulai dengan pembacaan suratul Fatihah, dengan harapan semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Oke teman-teman, kita mulai bacanya. Jangan lupa ditirukan terus ya teman-teman, bacaan bareng-bareng, bacaannya sambil ditirukan. Insya Allah saya bacanya pelan-pelan. Wa idzistasqa Musa, wa idzistasqa Musa. Ingat zis langsung ke sinnya, alifnya dibuang karena tidak ada harokat atau alif bertemu dengan sukun, jadi dibaca tidak dianggap. Wa idzistasqa Musa, ko ianya tidak dianggap karena tidak ada titik dan tidak ada harokat, sama sa juga. Wa idzistasqa Musa, bawahnya faf'alu ma tu'maruna, faf'alu ma tu'maruna, faf'alu ma tu'maruna, faf'alu ma tu'maruna. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. Naq alif dua dibuang. Nah, ini kenapa tidak dibaca panjang? Karena nanya alifnya tidak berharokat dan bertemu langsung dengan huruf yang berharokat sukun atau huruf yang bersukun, jadi dibuang langsung masuk ke dotnya. Faqulna dribuhu biba'dhiha, seperti itu ya teman-teman. Kita ulang. Faqulna dribuhu biba'dhiha, فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. Bawahnya kita geser. وَقُلْنَا اهْبِطُوا اهبطوا بعضكم وقلنا اهبطوا بعضكم وقلنا اهبطوا بعضكم. Oke, kita geser. Kulu washrabu wa la tusrifu. Kulu washrabu wa la tusrifu. Kulu washrabu wa la tusrifu. Oke, kita luruskan. Ulang sekali lagi. Wakhtilafu alsinatikum. Wakhtilafu alsinatikum. Wakhtilafu alsinatikum. Kita geser. Wa ma kanu muhtadina. Wa ma kanu muhtadina. Wa ma kanu muhtadina. Oke, sampai di situ bagaimana? Karena ini halaman 3. Kita bacanya pelan-pelan karena kenapa? Karena kita ayatnya satu baris, beda dengan yang kemarin. Kita ulang lagi dari atas biar cepat lancar. Ikutin ya. Wa idhis tasqa Musa. Wa idhis tasqa Musa. Wa idhis tasqa Musa faf'alu ma tu'maruna. Faf'alu ma tu'maruna. Faf'alu ma tu'maruna. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ. Kita geser sekali lagi ke bawah. Kulu washrabu wa la tusrifu. Kulu washrabu wa la tusrifu. Kulu washrabu wa la tusrifu. Wakhtilafu alsinatikum. Wakhtilafu alsinatikum. Wakhtilafu alsinatikum. Wa ma kanu muhtadina. Wa ma kanu muhtadina. Wa ma kanu muhtadina. Kita belajar hitung-hitungan 101, 103, 104, 105, 107, 109, 111. Oke, kita geser lagi. Diulang satu kali saja biar kita bacaannya lancar ya teman-teman. Ini halaman 3 dari At-Tartil 3 atau At-Tartil jilid 3. Kita ulang. Wa idhistasqa Musa faf'alu ma tu'maruna faqulna idribuhu biba'diha wa qulna ihbitu ba'dukum kulu washrabu wa la tusrifu wa ikhtilafu alsinatikum wa ikhtilafu alsinatikum wa ma kanu muhtadina wa ma kanu muhtadina. Shadaqallahul azim. Oke teman-teman, cukup sampai di sini saja. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dukung terus yang baru datang, yang baru nonton, silahkan dukung terus channel ini. Di caranya dengan like, share, dan juga subscribe, karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Dari kami, saya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan ataupun penjelasan yang kurang pas atau salah, mohon dikoreksi di kolom komentar. Dari kami, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.